kelihatannya memang kecewa berat. Kalau dirunut dari perjuangan, mungkin dianggap perjuangannya dia, salah satunya berharap menjadi sebagai menteri. Tapi harapan itu pupus sudah, kurang lebih begitu. Jadi ya, mau nyerang siapa, akhirnya NU menjadi sasaran amarahnya, sasaran kekecewaannya. Ya sudahlah. Jalan-jalan beli palu untuk bikin lemari. Kalau memang ente kepala batu, tinggal tunggu, nanti notok sendiri. Nah, gitu kurang lebihnya peristiwa konten yang sedang terus menggempur keluarga besar Nahdlatul Ulama, menggempur Kiai Hasyim Asy'ari, yang dilakukan oleh saudara Asigaf, Faisal Asigaf, membuat kita bingung sebagai orang NU. Kata-katanya sungguh luar biasa keji, sungguh luar biasa kasar gitu. Tapi kembali kita sebagai santri, betapa tidak enaknya untuk ngomong kasar. Dan akhirnya sebagai salah satu yang mengomentari, kayaknya teman-teman di komentator tweetnya Faisal yang sedang terus menggerus, terus menyerang NU, bersepakat bahwa kita mendoakan untuk dia supaya dapat hidayah. Kelihatannya memang kecewa berat. Kalau dirunut dari perjuangan, mungkin dianggap perjuangannya dia, salah satunya berharap menjadi sebagai menteri. Tapi harapan itu pupus sudah, kurang lebih begitu. Jadi ya, mau nyerang siapa, akhirnya NU menjadi sasaran amarahnya. Hari ini contoh di dalam membuat konten itu cukup baik gitu. Maksudnya baiknya itu continue, terus menerus istiqomah membuat konten gitu. Sehingga dari konten yang ada, yang dia sematkan di Twitter, satu keberhasilan dia adalah mendapat lebih banyak daripada like-nya. Dari untuk mencapai komentar sudah mulai cukup baik gitu, kurang lebihnya. Tinggal meningkatkan kreativitasnya, inovasinya, sehingga like-nya, karena sampai hari ini like-nya sedikit bro. Like-nya itu Masya Allah sudah menyerang NU, menjelek-jelekan NU, menganggap Hadrotis Syekh sebagai penipu, menganggap Gus Dur segala macam, NU konservatif segala macam. Tapi ente masih kurang kreatif kelihatannya, soalnya like-nya miris, masih bisa dihitung jari. Nah, harusnya bisa mendapatkan like yang
banyak. Mungkin ini butuh kreativitas, butuh refreshing juga supaya bisa melihat secara luas sehingga imbang. Komentarnya banyak, like-nya banyak, menjadi populernya maksimal, dan mungkin dengan seperti itu harapannya tercapai. Tetapi kalau ente pakai kepala batu, merasa benar, merasa paling hebat, ya susah, nggak bisa menerima masukan orang, kritik orang, nanti kalah, nggak maju-maju nanti kalau nggak bisa menerima masukan. Itu saja sih buat teman-teman yang kepengen membuat konten yang bagus. Ikuti istiqomahan membuat kontennya Faisal, tapi jangan meniru isi kontennya gitu. Karena kalau sudah berani menjelek-jelekan, nanti jelek sendiri, menganggap orang lain jelek, menghina orang, nanti hina sendiri. Itu enggak baik, itu enggak banget lah gitu. Jadi saya doakan Faisal Asegaf mendapat inspirasi yang bagus supaya Twitternya mendapat like yang banyak gitu. Pikirannya terbuka, jangan kayak banteng, itu nyuruduk terus, itu jadi ya begitulah hasilnya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua.